老师！老师不能继续陪在你身旁了。Hello, para pecinta Battle Truck Defense dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melarikan diri dari kejaran seorang dogat bintang 6. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa tampaknya semua orang benar-benar berada di dalam kesulitan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini suara Jiang An dengan serak segera berteriak kepada semua orang. Jiang An berkata kepada Kun Bo dan Xiao Feng bahwa utusan ini baru berada di tahap awal dogat bintang 6. Tidak peduli seberapa baik mereka berdua menyembunyikan diri, mereka tidak akan lolos dari kematian. Oleh karena itu, mengapa mereka pada saat ini tidak bergabung untuk melawannya? Mendengar apa yang baru saja diteriakkan oleh Jiang An, sosok Dong Chang pada saat ini seketika mengerutkan kening. Setelah itu, Dong Chang pada saat ini segera menyebutkan nama Kun Bo dan Xiao Feng dan lanjut berkata bahwa ternyata empat orang masih hidup. Namun di dalam ingatan pendeteksian miliknya hanya ada tiga titik cahaya. Mungkinkah pada saat ini di tanah hukuman para dewa ini selain dari orang yang berdosa, masih ada orang lain yang belum terdeteksi oleh Dong Chang? Setelah selesai berbicara, sosok Dong Chang pada saat ini sedikit tersenyum dan kembali melesat mengejar semua orang. Suara gemuruh pada saat ini terus-menerus bergema dan Xiaoyan pada saat ini juga masih terus berlari kencang. Xiaoyan tahu bahwa ini bukanlah pertempuran yang bisa Xiaoyan hadapi dengan mudah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar perlu memikirkan semuanya dengan berhati-hati. Jika menurut kemajuan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, jumlah bintang Xiaoyan benar-benar tidak mencukupi. Dengan 75.000 bintang di tahap awal dogat bintang 3, Xiaoyan pada saat ini setara dengan total bintang 150.000. Bahkan jika dibandingkan dengan seorang dogat bintang 5, kekuatan dari lautan bintang Xiaoyan ini masih belum sebanding. Terlebih lagi menurut apa yang dikatakan oleh Jiang An bahwa dogat bintang 6 lah yang pada saat ini mengejar mereka. Dengan begitu, meskipun sosoknya berada di tahap awal dari dogat bintang 6, setidaknya akan ada 7 atau bahkan 8 juta bintang di dalam lautan bintang miliknya. Kesenjangan kekuatan mereka pada saat ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan seorang dogat bintang 6. Sementara itu pada saat ini di sisi lain, ekspresi Kun Bo benar-benar terlihat suram dan tidak menentu. Kun Bo secara alami tentu saja telah mendengar raungan yang baru saja dilontarkan oleh Jiang An. Sosoknya pada akhirnya menggertakkan gigi dan bergumam bahwa Jiang An telah menyebutkan namanya. Jika begitu permasalahannya, maka Kun Bo pada saat ini hanya bisa bergegas untuk bertempur hingga mokak. Setelah itu sosoknya pada saat ini segera berbalik dan bergegas menuju ke lorong tempat dari mana asal suara Jiang Ya berasal. Kun Bo pada saat ini benar-benar tidak berpikir untuk melarikan diri. Nama keluarga Kun Bo baru saja disebutkan oleh Jiang Ya, dan jika begitu permasalahannya, meskipun Kun Bo melarikan diri, kemungkinan besar klannya akan dimusnahkan. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah hampir berada di pintu keluar. Namun begitu Xiaoyan sampai ke titik di mana semua orang datang sebelumnya, langkah kaki Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berhenti dan Xiaoyan seketika mengerutkan kening. Di hadapannya pada saat ini ada seorang pria berambut merah sedang duduk bersila dan bermeditasi. Pria ini sedang duduk dengan tenang mengenakan baju perang dengan wajah yang sangat dingin. Meskipun mata pria ini tertutup, tetapi Xiaoyan bisa merasakan sedang menghadapi sesosok binatang buas. Sementara itu di sisi lain, sosok pria tersebut pada saat ini segera mengeluarkan sebuah suara dingin dari mulutnya.
Sosoknya bertanya apakah ia adalah penjahat yang belum tercatat di dalam patrolinya. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini membuka mata dan seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Xiao Yan benar-benar tidak bisa merasakan dan mendeteksi kekuatan dari sosok ini. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa aura yang terpancar dari orang ini sama persis dengan utusan yang Xiao Yan rasakan sebelumnya. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan bertanya-tanya siapakah sosok utusan ini. Pada saat ini Jiang An dan yang lainnya sedang bertarung dengan utusan yang berada di dalam. Jika begitu permasalahannya, bukankah sosok yang berada di hadapan Xiao Yan ini hanyalah klon yang menunggu? Pada akhirnya mata Xiao Yan berkilat dan Xiao Yan memutuskan untuk segera mundur tanpa ragu-ragu. Tindakan Xiao Yan ini juga seketika disadari oleh sosok tersebut dan pria ini segera bergegas ke arah Xiao Yan dengan telapak tangannya. Sosoknya berkata bahwa seorang dogat bintang 3 tahap menengah benar-benar menyia-nyiakan kekuatan klon dari Dong Chang. Setelah selesai berbicara, pada akhirnya ledakan pada saat ini segera terjadi dengan Xiao Yan yang terlempar mundur. Xiao Yan menyemburkan seteguk besar cairan merah dan seluruh tubuh Xiao Yan pada saat ini dengan cepat roboh. Namun bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiao Yan segera melesatkan cahaya merah yang keluar dari lengan bajunya. Cahaya ini adalah rebah beracun milik Xiao Yan yang pada saat ini dilesatkan. Namun tidak peduli seberapa cepat lesatan dari rebah tersebut, pada akhirnya sosok klon dari Dong Cha pada saat ini bisa menghindar. Sosok Dong Cha pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan telapak tangannya ke arah Xiao Yan yang bergegas mundur. Xiao Yan pun menatap tajam ke arah Dong Cha dan begitu serangannya mendekat, Xiao Yan pada saat ini memiliki kilatan cahaya dingin di matanya. Xiao Yan menggigit ujung lidahnya dan pada saat ini bayangan di belakang Xiao Yan langsung melonjak. Xiao Yan menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini sangat mustahil bagi Xiao Yan untuk bisa bersaing dengan utusan di hadapannya. Oleh karena itu, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggunakan teknik dari bayangan hitam milik Xiao Yan. Pada akhirnya, bersamaan dengan serangan Dong Cha yang hendak mengenai Xiao Yan, pada saat ini waktu benar-benar perlahan berjalan mundur. Sosok Dong Cha pada saat ini kembali mundur sampai saat di mana lebah beracun akan menyengatnya. Setelah itu, pada saat ini ekor dari lebah beracun segera menunjukkan ekornya yang tajam dan segera kembali melesat ke arah Dong Cha yang mundur. Sengatan ini langsung menusuk lengan Dong Cha yang pada saat ini melesat ke arah Xiao Yan. Sementara itu, di sisi lain, Dong Cha juga tentu saja tidak mengetahui bahwa Xiao Yan telah menggunakan mata warisan yang mulia. Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara dengan nada meledek bahwa hanya klon belaka benar-benar ingin dan berharap bisa membunuh Xiao Yan. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang tergengar pada saat ini, pria berambut merah itu pun seketika bergetar dengan hebat. Sosoknya mengeluarkan raungan yang melengking dan pada saat ini lengannya benar-benar langsung meleleh dan pembusukan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, kakinya juga pada saat ini mulai membusuk. Ekspresi pria berambut merah itu pun berubah drastis ketika ia berteriak dengan penuh keheranan, racun macam apakah ini? Di saat-saat krisis ini, pria itu pun tidak lagi memikirkan untuk membunuh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini segera bergegas untuk segera kembali ke tubuh aslinya. Dengan begitu, ia pasti akan bisa menyelamatkan nyawa dari klon yang pada saat ini telah terkena racun. Sementara itu, Xiao Yan juga pada saat ini berkilat dengan marah dan bertanya apakah klon dari Dong Cha ini ingin melarikan diri. Xiao Yan pada saat ini berpikir, meskipun sosok ini hanyalah klon, tetapi ia tetaplah seorang utusan. Bagaimanapun juga kekuatannya adalah dogat bintang 6 dan pada saat ini sosoknya telah diracuni. Dengan begitu maka ini adalah kesempatan bagi Xiao Yan untuk segera menghabisinya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera melesatkan tangan kanannya yang bersinar terang. Labu harta karun juga pada saat ini segera keluar dari cincin penyimpanan.
Sebuah mata pada saat ini muncul di labuk harta karun tersebut dan menatap langsung ke arah klon dari Dongca. Saat klon Dongca ini menatap ke arah mata yang berada di dalam labuk, jantungnya tiba-tiba bergetar dan ia merasa seolah jiwanya pada saat ini terkunci. Xiaoyan juga pada saat ini dengan dingin segera berkata ketika memerintahkan labu ini untuk menghabisi klon Dongca. Begitu kalimat Xiaoyan ini selesai diucapkan, labu di tangan Xiaoyan pada saat ini seketika bergetar. Cahaya hijau ini pun seketika melonjak sebelum akhirnya membentuk menjadi sosok bocah dengan pedang kecil. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena pembentukan dari bocah tersebut benar-benar sangat kecil. Sosok ini hanya seukuran telapak tangan dengan pedang kecil di tangannya dan tanpa banyak penundaan sosoknya segera melesat. Tidak perlu waktu lama bagi sosok tersebut melesat sebelum akhirnya kembali ke dalam labu. Xiaoyan juga tidak bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi, tetapi di sisi lain, klon dari Dongca pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kabut berdarah dengan bagian tubuh yang terpisah. Tanpa kesempatan untuk melawan pada saat ini, tubuh dari klon Dongca benar-benar langsung roboh dan vitalitasnya benar-benar telah dihancurkan. Xiaoyan pun menghela nafas dingin setelah melihat adegan tersebut. Xiaoyan pada saat ini benar-benar baru menyadari kekuatan dari labu tersebut benar-benar sangat menakutkan. Namun meskipun begitu, yang dihadapi oleh Xiaoyan pada saat ini hanyalah sosok tubuh tiruan dari Dongcang. Jika saja yang dihadapi oleh Xiaoyan ini adalah tubuh asli Dongcang, tentu saja tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa melakukan hal tersebut. Terlebih lagi kekuatan dari labu ini juga telah rusak 80% dan Xiaoyan tidak akan bisa dengan mudah membunuhnya. Bersamaan dengan Xiaoyan yang menghela nafas, pada saat ini raungan marah segera datang dari tempat di dalam segel. Raungan itu bergema dan jeritan ini benar-benar sangat menyedihkan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa Yuan Jian, Jiang An dan Kunbo pada saat ini benar-benar telah dipukul mundur. Setelah itu, Xiaoyan juga pada saat ini mendengar teriakan dari Dongcang. Dongcang berkata bahwa sosok yang bernama Xiaofeng benar-benar berani menghabisi tiruan dari Dongcang. Tidak peduli seberapa besar tanah hukuman dewa ini, ia yang bernama Dongcang pasti akan menemukan dan menghabisi Xiaofeng. Ia juga tidak akan melepaskan semua orang yang memiliki hubungan dengan Xiaofeng. Ia akan mencari jiwa Xiaofeng dan jiwa orang-orang yang terdekat dengan Xiaofeng sebelum akhirnya menghabisi mereka semua. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiaoyan sesungguhnya berniat untuk melarikan diri. Namun begitu Xiaoyan hendak melangkah, Xiaoyan pada saat ini melihat banyak energi guntur yang bergegas ke arah Xiaoyan. Terlebih lagi perkataan dari Dongcang ini juga benar-benar membangkitkan niat membunuh di dalam hati Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain memutuskan untuk bergegas bergabung dengan yang lain. Dengan penuh niat membunuh, pada akhirnya Xiaoyan segera melesat diikuti dengan gemuruh guntur yang menyerang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini bergumam bahwa Xiaoyan tidak akan membiarkan siapapun menyentuh orang-orang terdekat dari Xiaoyan. Oleh karena itu, pada saat ini mereka harus melihat apakah Dogat Bintang 3 akan bisa menghabisi Dogat Bintang 6. Setelah itu, Xiaoyan pada akhirnya segera berteriak kepada Jiang An, Yuan Jian, dan Kunbo. Xiaoyan berteriak jika mereka semua masih hidup dan bisa bertahan, maka mereka harus menahan Dongcang dengan seluruh kekuatan mereka. Sebarkan kekuatan mereka dan beritahu di mana posisi mereka berada, dan Xiaoyan akan mengarahkan lautan guntur di belakangnya untuk menghabisi Dongcang. Begitu suara Xiaoyan menyebar, pada saat ini ketiga sosok yang telah dipukul mundur oleh Dongcang menjadi semakin bersemangat. Ketiganya pada saat ini memiliki ekspresi muram dan mereka benar-benar telah terluka. Namun mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus bertempur dan ketiganya pada saat ini kembali berdiri. Jiang An juga pada saat ini dipenuhi dengan amarah ketika menatap ke arah Dongcang. Dapat terlihat pada saat ini dendam dari Jiang An benar-benar melonjak dari dalam hatinya.
Jiang An pada akhirnya berteriak kepada Dong Chang bahwa bahkan jika Jiang An mokat hari ini, Dong Chang harus membayar semua perlakuannya dengan harga yang setimpal. Setelah selesai berbicara, Jiang An pada saat ini segera mengeluarkan teknik khusus miliknya dan berubah menjadi pohon besar. Keengganan pada saat ini melintas di wajah dari Jiang An karena semua ini bukan bagian dari rencananya. Menurut rencananya, semuanya tidak bisa berjalan dengan cara seperti ini. Menurut perkiraan Jiang An, kekuatan Dong Chang seharusnya masih berada di tahap akhir atau puncak dogat bintang 5. Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa ternyata Dong Chang telah menembus ke dogat bintang 6. Selain itu, yang paling penting adalah mereka seharusnya bukanlah orang yang melawan Dong Chang. Hanya ada satu orang yang benar-benar bisa mengalahkan Dong Chang di sini, dan itu adalah wanita yang tersegel di dalam. Pada akhirnya Jiang An hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini kembali melesatkan serangan ke arah Dong Chang. Yuan Jiang dan Kun Bo juga pada saat ini mengeluarkan teknik terkuat mereka untuk menahan pergerakan dari Dong Chang. Ketiganya pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua origin ki yang tersisa di tubuh masing-masing. Di tempat hukuman para dewa ini, setidaknya masing-masing di antara mereka hanya bisa memiliki 10% origin ki yang bisa digunakan. Oleh karena itu, mereka pada saat ini benar-benar merasa kewalahan ketika berhadapan dengan Dong Chang. Dengan kekuatan terkuat masing-masing, pada akhirnya mereka pada saat ini bisa menahan sedikit pergerakan dari Dong Chang. Kun Bo pada saat ini mengeluarkan teriakan yang memancarkan ledakan sonik yang mengguncang jiwa dari Dong Chang. Dong Chang pun seketika terdiam dan bersamaan dengan hal tersebut, situasi ini dimanfaatkan oleh Yuan Jian yang menebaskan pedangnya ke dada Dong Chang. Bersamaan dengan hal itu, pada saat ini sosok Xiaoyan juga bergegas dan Xiaoyan segera bergabung dengan semua orang. Begitu Xiaoyan datang pada saat ini, Jiang An segera berkata bahwa mereka harus menjalankan sesuai dengan rencana awal mereka. Semua orang pun mengangguk dan Kun Bo pada saat ini segera berkata bahwa ia tahu tempat di mana Lei Ji disegel, bahwa ia bersama dengan mereka dan ia akan menunjukkan jalannya kepada mereka. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini menganggukkan kepala masing-masing dan Xiaoyan segera menarik Kun Bo untuk bergegas. Yuan Jian dan Jiang An yang terluka juga pada saat ini bergegas mengikuti pergerakan dari Xiaoyan. Adapun mengenai Dong Chang, pada saat ini pikirannya benar-benar telah tertusuk oleh suara aneh dari Kun Bo. Sebelum ia sempat pulih, pada saat ini sosok Dong Chang benar-benar telah dikerumuni oleh banyak guntur kuat. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit menoleh sebelum akhirnya Xiaoyan segera melemparkan batu tiga warna dari lengannya. Ini adalah batu sumber energi tiga warna yang Xiaoyan ambil dari Guo Zhen. Kekuatan yang kuat pada saat ini disiapkan oleh Xiaoyan untuk menghalangi Dong Chang yang akan terbangun. Xiaoyan pada akhirnya kembali melesat bersama dengan yang lain. Mereka semua pada saat ini tidak bisa membuang-buang waktu karena Dong Chang hanya akan tertahan untuk sesaat. Bagaimanapun, Dong Chang adalah dogat bintang 6 dan kekuatannya sangat luar binasa. Semua orang pada akhirnya menggunakan semua origin ki di dalam tubuh mereka untuk melesat lebih cepat. Pada akhirnya semua orang pada saat ini sampai di tempat yang mereka tuju. Mata mereka semua pada saat ini segera tertuju pada sosok gadis yang dikekang oleh rantai baja. Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah gadis cantik yang sedang berlutut dengan mata terpejam. Meskipun gadis tersebut pada saat ini dihalangi oleh banyak baja, tetapi hal tersebut benar-benar tidak bisa menutup kecantikannya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk mengagumi kecantikan dari gadis tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Yuan Jian segera berteriak sepertinya sosok ini seharusnya adalah penjahat kuat yang bernama Lei Ji. Ia telah disegel di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatannya sangat kuat.
Xiaoyan pun memandangi sosok gadis yang berada di bawah sebelum akhirnya sosok gadis tersebut membuka matanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Kedua belah pihak pada saat ini saling bertatapan dan Xiaoyan bisa merasakan tekanan di dalam hatinya. Perasaan ini begitu kuat dan Xiaoyan segera menyadari bahwa sepertinya tatapan yang Xiaoyan rasakan sebelumnya berasal dari sosok cantik ini. Selain itu, kekuatan guntur yang sangat besar juga membuat lautan guntur Xiaoyan pada saat ini seolah-olah tidak memiliki kekuatan. Di sisi lain, Jiang'an pada saat ini segera menekan dadanya dengan tangannya. Darah juga tertumpah dari sudut mulutnya dan suaranya terdengar serak ketika ia mulai berbicara. Jiang'an berkata bahwa satu-satunya cara mereka bisa melawan Dong Chang adalah dengan membuka semua segel dari penjahat kuat ini. Menanggapi hal tersebut, Yuan Jian pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa semua itu bisa dilakukan dengan menghancurkan batu sumber energi. Dengan begitu, maka pembatasan segel di sini akan rusak. Yuan Ji yang ingat lokasi dari batu sumber energi tersebut, tetapi ia pada saat ini memerlukan waktu. Jika mereka dapat menunda Dong Chang untuk beberapa waktu, maka ia memiliki keyakinan 70% ia dapat menghancurkan batu tersebut. Dengan begitu, maka segel dan batasan di sini akan runtuh dan sosok wanita tersebut akan bisa diselamatkan. Semua orang pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya mengangguk. Mereka semua tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang pada saat ini mereka bisa lakukan. Pada akhirnya Jiang'an pun menggertakkan gigi dan berkata bahwa ia, saudara Xiao Feng dan saudara Kun Bo adalah orang yang ingin dihabisi oleh Dong Chang. Tidak ada di antara mereka yang bisa melarikan diri sendirian hari ini. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa bertempur hingga titik batas penghabisan. Jiang'an juga bersumpah bahwa jika mereka memiliki kesempatan untuk bisa menghabisi Dong Chang, ia benar-benar akan memberikan semua yang berharga miliknya untuk mereka. Baik Xiaoyan maupun Kun Bo pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakkan gigi dan bersamaan dengan hal tersebut. Sosok Dong Chang pada akhirnya benar-benar telah sampai di tempat semua orang berada. Semua orang menatap tajam ke arah Dong Chang sementara Jiang'an pada saat ini memerintahkan Yuan Jian untuk pergi. Yuan Jian pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan pada saat ini segera bergegas melesat pergi. Sementara itu pada saat ini Dong Chang tentu saja menyadari apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang ini. Di sisi lain, Kun Bo, Jiang'an, dan Xiaoyan pada saat ini sudah membentuk formasi untuk berhadapan dengan Dong Chang. Ketiganya pada saat ini kembali mengeluarkan keterampilan bertarung andalan milik mereka untuk berhadapan dengan Dong Chang yang merupakan dogat bintang 6. Kun Bo pada saat ini menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan panah berdarah. Darah itu berubah menjadi susunan darah di udara yang membentuk formasi darah diselimuti dengan kabut berdarah. Kun Bo juga pada saat ini segera mengeluarkan teriakan yang bercampur dengan formasi yang dilesatkan menuju ke arah Dong Chang. Xiaoyan juga pada saat ini membuka mulutnya dan Void Shuttle seketika muncul di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan menyuntikkan origin abadi yang sangat banyak ke Void Shuttle. Garis energi pada akhirnya tiba-tiba muncul dan kekuatan yang kuat dari Void Shuttle segera dilesatkan. Jiang'an juga pada saat ini segera berubah menjadi manusia pohon dan melesatkan banyak ranting tajam ke arah Dong Chang. Ketiganya mengambil tindakan pada saat yang bersamaan untuk menahan tekanan kuat yang datang dari kejauhan. Sementara itu di sisi lain, Dong Chang pada saat ini segera berkata bahwa mereka bertiga benar-benar sangat bangga dengan kekuatan masing-masing. Ia pada saat ini akan memberi kompensasi kepada mereka dengan hanya menggunakan 50% kekuatan miliknya. Setelah selesai berbicara, pada saat ini cahaya merah segera dilesatkan ke arah serangan gabungan kelompok Xiaoyan. Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika menghancurkan serangan yang dilesatkan oleh mereka bertiga. Jiang'an adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat dari tekanan cahaya merah. Sosoknya pada saat ini seketika terlempar mundur dengan seteguk besar cairan merah yang melonjak.
Void Shuttle Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar tidak berguna ketika menghadapi cahaya merah yang dilesatkan oleh Dongchang. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini terlempar mundur, namun beruntung karena tubuh guntur Xiaoyan telah sampai di titik yang sempurna. Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan guntur yang membentuk penghalang sejauh 50 meter. Dengan begitu, kekuatan penghancur dari cahaya merah ini juga tidak terlalu berdampak banyak kepada Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, sosok Kunbo pada saat ini benar-benar terlihat malang. Tampaknya Kunbo benar-benar telah kehabisan energi miliknya dan pada saat ini benar-benar dihempaskan oleh cahaya merah. Cahaya ini seketika menembus di antara alis Kunbo tanpa penyimpangan apapun dan benar-benar membuat lubang di kepala Kunbo. Tubuh Kunbo pun seketika bergetar dan saat itu juga tubuh Kunbo benar-benar terjatuh. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini dapat terlihat seolah-olah daging dan darah Kunbo telah tersedot oleh cahaya merah. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, pada saat ini tubuh dari Kunbo benar-benar kering dan berubah menjadi mumi. Baik Xiaoyan dan Jiangan pada saat ini benar-benar sama-sama terkejut. Esensi kehidupan Kunbo benar-benar diserap oleh Dongchang dan bersama dengan hal tersebut, luka-luka di tubuh Dongchang pada saat ini pulih dengan sangat cepat. Xiaoyan benar-benar hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan yang pada saat ini dimiliki oleh Dongchang. Namun bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara yang sangat lemah pada saat ini menembus jantung Xiaoyan. Suara tersebut pada saat ini bertanya apakah Yang Mulia masih hidup atau bereinkarnasi. Ia adalah Lei Ji dan ia berharap Yang Mulia akan bisa bangkit kembali dan memperkuat surga. Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut mendengar suara yang bergema di telinga Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan Dongchang dan Jiangan yang tampaknya tidak mendengar suara tersebut sama sekali. Bersamaan dengan pemikiran ini, suara tersebut kembali terdengar di benak Xiaoyan dan berkata agar Yang Mulia jangan khawatir. Hanya Yang Mulia yang dapat mendengar suaranya. Ia mengamati bahwa kekuatan Yang Mulia sepertinya pada saat ini telah bereinkarnasi. Ia dapat membantu Yang Mulia melewati hal ini terlebih dahulu. Namun segel dan batasan pada saat ini benar-benar masih ada dan ia tidak bisa bergerak. Oleh karena itu, ia pada saat ini hanya bisa meminta tolong kepada Yang Mulia untuk datang ke sisinya. Hanya dengan cara ini, maka ia akan bisa menyelamatkan hidup dari Yang Mulia. Mendengar hal tersebut, mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyusut. Xiaoyan tidak menoleh ke arah di mana gadis tersebut tersegel. Sementara itu pada saat yang bersamaan, pada saat ini Jiangan benar-benar dipenuhi dengan kemarahan. Suara tawanya seketika mengungkapkan kegilaan dan kesedihan seolah-olah ia pada saat ini ingin mengakhiri hidupnya. Jiangan pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan pada saat ini segera berteriak meskipun Jiangan harus mokat. Jiangan pada saat ini akan mokat bersama dengan Dongchang. Setelah selesai berbicara, pada saat ini tubuh Jiangan seketika terbakar menyisakan tubuh spiritual. Ini adalah teknik yang dimiliki oleh Jiangan yang merupakan teknik khusus. Teknik ini menggunakan tubuh yang dibakar agar dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Namun meskipun begitu, kekuatan spiritual ini tidak akan bisa bertahan lama di dalam pertempuran. Melihat hal ini, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi dan tidak menyangka bahwa Jiangan akan berusaha hingga ke titik ini. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini sosok dari Dongchang hanya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Jiangan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera melesatkan serangan menuju ke arah Dongchang. Keduanya segera bertukar ratusan pukulan di dalam waktu sekejap. Dengan kekuatan Jiangan yang pada saat ini telah meningkat ke puncak dari Dogat Bintang 5. Awalnya mereka terlihat imbang, tetapi setelah waktu berjalan perbedaan kekuatan di antara keduanya dapat terlihat dengan jelas.
Jiangan pada saat ini benar-benar berakhir dengan dipukul mundur oleh kekuatan dahsyat yang dilesatkan oleh Dongchang. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiaoyan pada saat ini mengirimkan transmisi suara kepada Jiangan. Xiaoyan berkata kepada Jiangan bahwa ia akan menggunakan teknik dan mereka akan menyerang bersamaan. Setelah selesai memberikan informasi, sosok Xiaoyan segera melesat ke arah Dongchang dan menyelinap. Begitu sudah dekat, Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengeluarkan teknik Yaobeng. Cahaya putih pada saat ini segera melonjak ke segala arah. Cahaya ini pun seketika membutakan Dongchang dan Dongchang merasakan tubuh serta jiwanya terpisah. Sementara itu di sisi lain, sosok Jiangan tentu saja mengetahui bahwa teknik inilah yang dimaksud oleh Xiaoyan. Sosoknya pun menutup mata dan pada saat ini tampaknya Yaobeng hanya bertindak sementara waktu kepadanya. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tanpa membuang-buang waktu segera mengeluarkan semua origin ki di dalam tubuhnya. Xiaoyan segera mengeluarkan ratusan teratai api dan melesatkan tinju api fearless ke wajah dari Dongchang. Benturan keras segera terjadi tanpa penundaan dan Dongchang pada saat ini segera mengeluarkan seteguk besar darah. Sosoknya juga pada saat ini terbang mundur dan menghantam tebing dan menimbulkan debu yang mengepul. Bersamaan dengan hal tersebut, sosok dari Jiangan pada saat ini segera tersadar. Setelah mengingat apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini sosok Jiangan segera melesatkan banyak ranting tajam ke arah Dongchang. Ranting-ranting ini segera membuat banyak lubang di dinding di mana Dongchang berada. Namun tak lama setelah itu, pada saat ini tiba-tiba sesosok tubuh segera melesat keluar dari kepulan asap. Baik Xiaoyan dan Jiangan pada saat ini sama-sama terkejut melihat penampilan Dongchang. Sementara itu di sisi lain, sosok Dongchang pada saat ini menampilkan senyum sinis sebelum akhirnya sosoknya menghilang. Xiaoyan seketika sedikit bergetar sebelum akhirnya sosok Xiaoyan segera menghampiri sosok Jiangan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Dongchang juga seketika muncul di hadapan Xiaoyan yang menghalangi Jiangan. Dongchang benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa mengetahui tujuan sasaran utamanya adalah Jiangan. Pada akhirnya Xiaoyan segera meraih Jiangan dan pada saat ini kembali melesatkan tinju dari lengan dewa miliknya. Tinju yang berisi semua kekuatan Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan tinju dari Dongchang dan benturan ganas kembali terjadi. Xiaoyan pun mengerang dan hanya bisa bertahan untuk waktu singkat berhadapan dengan serangan dari Dongchang. Meskipun serangan Xiaoyan ini berisi seluruh kekuatan penuh Xiaoyan yang diintegrasikan pada tangan dari Yang Mulia, namun yang dihadapi oleh Xiaoyan adalah kekuatan dari Dogat Bintang 6. Sosok Xiaoyan pada akhirnya terpental mundur sambil membawa Jiangan yang juga terluka. Keduanya pada saat ini memuntahkan seteguk darah dan keduanya benar-benar diambang batas. Jiangan juga pada saat ini benar-benar merasa kelelahan, namun tekad di matanya pada saat ini kembali bersinar. Jiangan pun pada saat ini menoleh ke arah Xiaofeng dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Jika ia memadatkan pelindung pohon roh setelah kematiannya, maka saudara Xiaofeng bisa mengambilnya. Anggap saja ini adalah pemberian terakhir yang diberikan kepada saudara Xiaofeng dari Jiangan. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini melangkah maju dan tiba-tiba jiwa dari Jiangan segera terbakar. Jiangan pun berteriak bahwa pada saat ini ia benar-benar akan membawa Dongchang dalam kematian. Ia akan menggunakan penghancuran dirinya untuk membuat Dongchang membayar harga yang setimpal. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Jiangan pun segera mendorong Xiaoyan menjauh dan tubuhnya tiba-tiba menjadi cahaya yang menyilaukan. Cahaya tersebut langsung menerangi setiap sentimeter kegelapan yang berada di ruang dan Jiangan benar-benar meledakkan dirinya. Kekuatan yang sangat ganas pada akhirnya benar-benar menenggelamkan Dongchang dengan ekspresi muram. Raungan yang memekakkan telinga pada saat ini memicu gema yang tidak ada habisnya.
Sementara itu, sebelum benturan, tubuh Xiaoyan segera tenggelam langsung ke lautan guntur ungu kehitaman di tempat Lei Ji berada. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasakan suara yang bergema dan menatap ke arah tubuh Jiang'an yang pada saat ini terkoyak. Banyak puing-puing pada saat ini berjatuhan di area sekitar tempat penghancuran diri dari Jiang'an. Jika bukan karena adanya segel di sini, dikhawatirkan tempat ini benar-benar akan hancur oleh peledakan diri Jiang'an. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah kehancuran dengan ekspresi pucat. Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Kunbo dan Jiang'an yang merupakan dogat bintang 5 berakhir dalam kematian. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan menganalisis tindakan pencegahan yang pada saat ini bisa dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan terus-menerus mencari cara bagaimana cara untuk berhadapan dengan Dongchang yang merupakan dogat bintang 6.